Sebelumnya di Resident Evil. Oke, ada. Mundur, 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 mundur. Iya. Critical hit. Yeah. Wait, wait. Keras banget. Kok aja aja. Itu kayak ada sesuatu yang bisa diambil ya, tapi. Oh, kira ada di bulu lo. Oh. Terusin, terusin, terusin. Oh ya, benar kabur aja. Jelas seriusan lah. Buat apa kasih room jadi? Lo masih hidup. Lo masih hidup. Kan bener. Oh. Tapi gak sopan juga ya. Ngeluting orang yang udah mati gitu ya. Halo, selamat datang di... Di... Di mana? Wait, Resident Evil Originals. Resident Evil 1. Oke. Okay. Dan sekarang giliran Ali lagi yang main. Halo, nah sekarang tadi gue baru ke storage terdekat. Untuk Moya, Moya bakal. Pokoknya tadi gue baru sampai terdekat untuk menaruh beberapa barang dan lo tau tadi staff gue penuh dan tas gue penuh dan tadi gue nyaro first aid spray sama mixed herb dengan asumsi kayak itu dua item penyembuh itu kayak bakal gue pakai nanti pas lawan bos masalah. Ya kenapa? Oh iya, kira lo taruh lighter. Karena gue tau lighter itu kayak bakal sesuatu kayak mungkin bakal gue butuhkan nanti di suatu-suatu lagi kayak udah mungkin gue bawa. Jadi item itu bakal gue pakai nanti pas lawan bos, which masalah ya, ular yang dibilang sama si Richard yang oke. Ayo lanjut, sekarang kita ambil emblem yang sebelumnya kita udah lewatin. Kita ambil dulu. Tempatnya ingat? Kalau sama ingat yang tadi ada Moonlight Sonata? Ya serius? Iya, yeah, iya, yeah. Oh iya, yeah, benar. Kalau sama Moonlight Sonata itu punya apa bikinan Beethoven. Jadi kayaknya dia punya tiga lagu. Moonlight Sonata, Thief Symphony. Oh iya, Moonlight Sonata itu kayaknya agak keren ya. Serius lah. Oke deh. Sip. Ya. Ayo, 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 buat kita taruh di tempat yang tadi gitu, yeah. Baru bisa keluar. Oke. Okay. Taruh di sini, bawa emblemnya dan, nah kan udah, baru itu bisa didorong. Tuh, kan? Oh, mau didorong sendiri ya? Oh, ada kunci. Oh, itu pasti helmet mungkin. Helmet atau armor? Sama sih kan ya. Armor kan udah punya kan? Eh, bukan, satu lagi ada satu lagi kita kan? Kita punya mansion key. Nah, kalau salah satu lagi itu shield. Shield ya. Bentar, bentuknya. Enggak. Oke. Itu shield. Shield. Oh, oke. Okay. Ya udah enggak apa-apa, ada beberapa tempat. Kalau enggak salah shield itu yang boss terakhir kan ya? Yang ada pintu yang oh, iya benar benar benar. Oh fuck. Jeng jeng. Langsung yeah. Lagu symphony, Fifth Symphony-nya nyala. Oh, okay. Ini gimana cara mau narik cari armor dulu yang terakhir atau armor yang terakhir nih? Gua tadi mana? Lagian nanti kita satu arah juga, kita mau ke arah itu kan? Mau ke arah soalnya kita jangan lupa terambil itu dulu, spray-spray. Oh iya, bener juga ya. Maksudnya buat nanti searah kok semua? Nah, ya. Jadi kita mau ngecek pintu terakhir, terus langsung ke mana? Ambil spray di kotak, itu ke searah semuanya kayak bisa. Oh itu deh, sorry. Yes. Armor. Oh ini yang terakhir. Yes. Nah, game ini kalau misalnya kalau di generasi pertama itu kesannya kalau item yang udah nggak bisa pakai, bisa kita discard. Jadi kayak selesai. Discard lah buat apa lagi ini? Aja, jadi barang aja. Berarti ini ada armor. Kayaknya masing-masing game 4 mungkin, 4 pintu kali. Kalau asal ya, ini tuh. Ini kan ada 4 ya? Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Oh ini di luar ya. Ada anjing lagi. Siapa yang tidak tadi? Sih. Kalau ada dua soalnya. Jadi nggak apa-apa, bisa lah kalau cuma dua. Kok dicek? Maaf, terlalu gugup. Dicek lagi. Dia sangat suka ini kayaknya. Maaf ya. Klipnya. Sip. Nah, saya juga gugup. Larinya di rumah. Nah, rumah tiba-tiba kayak menjump ini. Gitu. Bisa ditembak kalau di luar. Gue kaget. Kan. Kok malah lebih kaget? Okay. Itu heartnya banyak banget. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anjir. Buset. Ambil satu lah ya.
Udahlah, ambil satu nih. Buat ini. Buat nge-restore. Ambil, ambil dua aja baru kombinasiin. Buat apa? Supaya bisa lebih banyak. Enggak, tapi ini kan masih kuning, jadi kayak kalau misalnya lo pakai juga kan? Ya enggak apa-apalah, karena tahu nanti kalau. Oh, yeah. Buat apa kita dikasih banyak harp ya? Ya, game-game. Dan itu pintu itu cuma buat ngambil harp aja gitu? Iya. Lo mau ambil semua? Enggak, satu dong. Ini buat nyembuhin yang dari kuning ke ini, kuning ke hijau sama. Oh, kan? Enggak. Yang dua harp enggak bisa dikombinasikan lagi sama harp lain. Itu tadi satu, pasti boiler, nothing strange. Biasanya. Oh. Kayaknya gua rasa cuma ini deh. Yeah. Cuma buat harap-harap doang kalau perlu. Lompat ya dari pagar aja. Iya, astaga. Ini sekarang berarti kita mulai cari apa? Shield key. Tapi sebenarnya tadi ada satu pintu yang kesannya yang tadi ada. Lihat sih, yang tadi ada kayak yang sebelumnya di part sebelumnya ada kayak pistol yang kayak Oh, tapi iya, yang pasti, udah berkarat banget buat apa terus? Masalah gue udah berkarat. Ya, mau kemana nih soal? Ke tempat si ular. Oh, langsung langsung lawan bos. Atau mau kita ambil dulu aja? Pasti shotgun nih. Terus. Langsung lawan bos aja. Ya, ya, atau maksudnya kita ke shield aja dulu gitu? Gimana? Karena shield itu cuma pintunya cuma satu itu doang, kebetulan. Cuma pintu yang bos itu doang. Jadi pas kita pakai. Udah. Oh iya, yakin. Kalau enggak salah. Ya udah kalau gitu enggak salah. Dikira akan buat sebentar pertama. Terus lu harapnya enggak diambil ya? Harap mana? Yang lu simpan? Oh iya. Nah, tergugup. Zombinya masih bisa diterima lah kayak gitu. Paling zombie yang mengerikan dari Resident Evil 1 tuh kayak tipikal-tipikal monster super gede yang kayak namanya Tyrant itu apa sih? Tyrant yang zombie gede terus kayak punya cakar super gede di tangannya. Ya, itu monster terakhir. Paling terakhir. Yap, udah lama paling terakhir. Mau ngambil shotgun. Tapi gue punya feeling buruk deh. Apa? Wah, apa feeling buruk? Udah jadi zombie. Oh, enggak. Kayaknya dia gak bakal jadi zombie deh. Enggak, soalnya kayak gue pernah kayak ada feeling itu kayak tiba-tiba kayak dia ada di lorongnya. Mungkin nanti nih. Ya, dramatis. Oh, gue ada hal, tau, gue ingat ada hal yang menyebalkan sih. Apa? Gue buang. Oh iya benar. Cuma satu ini doang kok. Baca ada satu lagi tuh. Apa tadi? Shield, helmet key. Okay. Lepas batas pertama. Ah, shield nggak apa-apa. Bom sentian. Oh, lu. Kalau gua lebih susah. Wah, semacam gudang itu. Itu dia, bener. Ular. Serem juga, bro, ajar. Oke. Okay. Gak. Eh, gak kena itu. Tunggu dia berdiri aja, kepalanya baru tembak dulu. Itu gak kena, bro. Gak kena. Gak keluar banget. Oh, anjir. Tembak kepalanya aja. Wah, anjir, poison. Aduh, kita save tadi sebelum ketemu bos, what the fuck? Jangan mati bro, jangan mati please. Oh iya, gue berusaha, gue mati. Itu gak mati. Gimana kalau lo kabur? Hidup gak semudah itu bro. Bisa gak kalau lo kabur? Oh dia kabur? Ya udah lah. Lulu. Mungkin ntar kita harus lawan lagi sih. Lulu. Itu ada kunci. Lulu. Gitu dong. Gak tau sih, mungkin dia bakal balik lagi ntar. Poisonnya gimana nih pada wah. Wah. Itu kunci oke. Oh wow. Itu crash. Emblem terakhir, crash terakhir. Oke. Oh iya. Gimana cara ngilangin poison kata lu? Harus pakai blue heart, tapi gak tau gitu. Gak ada blue heart. Poisonnya hilang sendiri gak sih? Gak? Huh? Gak bakal hilang juga di gimana pun. Bisa sih sebenarnya, cuma kayak yang gua takutin itu kayak tiba-tiba kayak health kita tuh kayak gradually turun gitu loh. Tiba-tiba. Ya iya sih pasti. Jadi itu yang gua takutin sebenernya. Oh, masya Allah. Yaudah lah, cek aja. Makanya kan ada banyak harap sih kalau perlu. Harus gue sekali. Iya, like seriously? Iya, bakal dikasih sih. Iya. Oh, enggak. Hasil. Give me the serum. Oh, serum. Oh,
Oh, ini cutscene kalau salah. Yakin? Yakin banget. Kan serumnya kan udah nggak kita bawa kan? Oh iya benar-benar. Oh, gue udah takut harus pulang karena kita nggak sempat save. Saga. Berarti emang harus kita kena poison dari tadi tuh. Ya, siapa yang mau bisa tuh? Masa masker sih? Richard mah hidup lagi. Seriusan? Atau Leon dari game selanjutnya? Astaga, masih jadi polisi ya dia? Ada wok? Astaga. Barry, Barry? Ini mana? Di tempat kita save itu loh? Oh yang ini? Di bawah tangga itu berarti. Oke. Okay. Yakin nggak perlu ada ngambil apa-apa? No. Ya udah. Fine, bagus ya. Oke. Sekarang kamu Crash di mana? Crash gue lupa lagi di mana. Oh, iya, benar. Kalau nggak salah, dan harus agak jauh sih. Nggak apa. Tapi Yola tadi kan masih kegampangan sih menurut lo. Jadi kayak cuma lawan bentar terus itu kayak udah hilang. Kayak buat cerita deh emang kita harus kena racun. Kena racun terus kesannya kita cuma diselamatin. Terus kita cuma nge-inflict damage dikit doang, ntar pasti lawan. Oh iya, ntar lawan lagi, bener-bener. Pasti lawan lagi lah, yeah. Mungkin langsung inget. Tiba-tiba nge-flashback. Tapi emang aneh banget sih kalau tiba-tiba dia kayak pergi gitu aja. Ini karena kita punya shotgun, kali aja lebih. Gitu ya. Wih, kita belum pernah ngecek sebelah sini. Bener kan? Sebelah sana mungkin ada juga. Musiknya. Oh, itu belakang harus sesuatu. Oh enggak rak dong, kok kira tadi rak? Iya makanya zombie sih gue rasa. Harusnya lebih brutal gitu loh. Lama itu. Oh gue tau ini apa? Apa? Kalau gak salah ya, granite loncat. Kalau gak salah ya. Oh gak ada apa-apa. Oh ini dari luar. Oh, wait siapa itu? Forest. Swing back to death by crow. Oh sudah mati sudah. Oh iya. Kabur. Oh itu kita. Granite launcher. Bazu what? Bazooka. Iya. Yang pelurunya yang tadi itu. Iya yang round itu lah. Sudah ambil aja. Sudah ya. Perlu nggak sih kita handgun lagi? Kalau nggak perlu simpan lagi. Coba cek. Ada peluru. Ada pelurunya ya. Ada sih, bener. Explosive round loaded tuh kan bener. Yaudah kalau sementara udah pakein aja dulu, gak usah diambil lagi. Apanya? Peluru ini, terserah sih kalau mau. Dulu apa? Kita ada explosive, ada 6 lagi ya. Apanya? Explosive round. Kita masih punya explosive round, kita masih punya acid round. Coba satu lagi. Iya, satu lagi kan ya. Berarti itu nyambung ke luar. Nah ini nyambung ke? Enggak kemana. Apa ada? Ada pintu? Enggak. Anjir, aneh design mentionnya. Enggak simetris, gue gak suka. Kok? Ya, harus banget sih mas. Sana ada pintu sebelah sini nggak ada tuh aneh banget. Ya sih. Sudah so, lagi. Let's game please. Berarti kita kalah. Nah jadi ya crash yang kita tunggu. Ini satu pintu coba lihat peta bener-bener sebelum itu. Gue pengen peta atas. Ada radio lo? Yang lantai 2. Mas itu kayaknya kunci-kunci yang mesti pakai crash itu deh. Kunci-kunci yang mesti ini lantai 1. Ini yang terakhir. Ini satu pintu terakhir. Coba lantai 2 ada nggak? Okay. Kita buka. Ada sih, tapi itu banyak ya. Iya. Berarti itu yang West Wing itu kayak masih butuh pakai yang helmet. Helmet. Ya. Ada radio loh baru. Coba radio. Seriusan? The battery is still charged. Okay. Hah? Oh. Okay. Mungkin nanti. Oke. Yuk. Radio itu walk kita. Oke. Okay. Kenapa gua langsung jadi ingat Phoenix Wright ya? Kenapa? Kan bisa ngecek item kayak gitu kan? Oh iya sih. Mungkin lo harus use, bukan dilihat. Gugup bapak biasa. Buka. We are so badass. Cuman kalau ternyata pintu itu sama ini terbuka, baru kalau kita taro crash, tau kekunci. Ini karena kita gak cek sebelumnya, kayak what the fuck. Nyebelin. Cuma ada itu doang, French. Seriusan. Apa itu? Old barrel, tapi dari saya ada suatu gitu. Kayak ada satu kayak ini nih, kayak buat wrench. Bukan wrench, kayak pasti perlu buat kan, buat muterin sesuatu katanya sih. Iya, yeah, pasti perlu kan, gak mungkin lah cuman buat sound. Itu pintu tempat kita masuk kali. No, itu pintu arah kita mau keluar tujuan berikutnya. Oh.
Untuk kan beda tempat. Will you take time? Yeah. Ya kalau perlu ntar kita bisa makan harapnya. Turun dulu. Ya. Ya. Aku bak. Masa sih ada di luarnya ada banyak anjing kalau kan. Kan bener. Banyak. Apa itu? Red herb. Red herb. Green herb. Wow, surgawi. Bro. Met. Enggak, lo tembak aja. Tembak aja deh, karena gue takutnya kita sering kesini. Kasih ya. Satu mati. Dua mati. Nah, itu dia gue. Sudah? Oke. Ya, gue. Apa? Oh, bisa, bisa. This is Jill. Brad. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Anybody, answer me. This is Brad. Nggak bisa dengar kayaknya si Jill ngomong. Brad. Brad. What? Tadi tuh gue dengar kayak ada bunyi pip 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 gitu kayak oh berarti kayak ada bunyi radio makanya gue langsung ngeklik radionya. Ya cuma ada pintu satu arah dong. Tenang ya sebenarnya. Ada terusan? Oh, itu kerennya di bawah. It's enough garden. Of course. So, udah pakai keren lah. Kan lu punya keren. Oh ini nih, blue heart. Ya, nggak ada tempat kita. Ada sih satu lagi. Tentunya nanti. Lu kerennya pada buat yang tadi itu? Nggak bisa tuh, aku betulnya. Kamu sih coba lihat dulu. Gue kurang ngerti. Jadi itu di lantai, gue ingat itu di lantai bawah itu. Points for the elevator, di elevator is down. Okay, kalau misalnya kita dari bawah mau ke atas tinggal naik elevator aja. Terus masukin kerang itu loh. Kayaknya. Man. Kayaknya kita keluar juga ya. Tapi kayak masih dalam satu mansion ini lah. Di halaman mansionnya itu. Gak ada buaya kan? Water passage desk ladder. Bunganya nggak bisa turun? Enggak. Ini? Nah ini dia. Pakai bazooka. Jet graphic. Ya terus bagus sih menurut lo nggak jadi? Jangan lihat. Terus nanti apa? Tapi masalahnya di tahun yang bersamaan itu Resident Evil 2 keluar loh, bedulah. Ya, saran nyari ini ya, satu key lagi kan. Iya, benar. Apa? Oh, shit. Ular. Oh, ini dari bawah. Makanya, beda-beda gitu. Iya. Ya, mesti ada dekat-dekat lah ya tempatnya. Ya, itu sama kok bawa tangan aja. Nah, cuma sih gitu. Tapi ular lu. Jangan. Oh. Sama kuda lah, Pak. Ini gak usah gigit-gigit karena apa galak banget. Teman. Wop, danger. Anjir. Lincah banget dah. Sebelah sana lagi. Kabur tu, bro. Cep. Dia mati satu. Satu peluru lagi, bro. Ini nak kenangan bijak. Yeah. Keren. Pas ya. Eh, kita nggak bisa peluru. Peluru pistol, astaga. Ini cepet kalau bisa dimasukin. Dimasukin. Tidak perlu aki. Kita beli. Aki. Di sebelah sana ada jalan juga? Ada. Ya, ada jalan sih ke bawah itu juga. Tapi masih kehalang air gitu. The water is running from the upper water passage. There's something in the back. Kayak ada jalan lagi di belakang. Cuma ada kehalang air terjun juga. Ya, sisa shotgun dong. Ada ini kok yang bazooka. Wuuuuh! Semangat.
Ini perlu dua. Lagi. Tiga kali berarti ya buat anjingnya. Tadi biasa shotgun kan harus dipikirkan karena di tempat jarak dekat kan. Kayak makanya tadi kayak mungkin agak berjarak makanya kayak tembakannya mesti kayak gemet. Ya, jauh banget kita nih. Lumayan. Nah, gue kira gak bakal habis ini. Lumayan lah 2 jam di sini. Oke, okay. Ada patung. Ada patung, ada zoom. Cocok patung. Patung itu pasti bisa digeser. Iya itu belum harpa aja. Banyak yang harpa. Bisa di satu, bisa di clip. Coba lihat kesana dulu. Ada itu pintar aja. Ular. Apa itu ngedamage loh by the way. Itu apa? Kan astaga. Ya jelas banget. Ah, kenapa gue bisa bingung ke damage ya ampun. Hati-hati kalau ada lubang. Sebanyak banget nih. Iya. Jadi tadi balik kesana dulu ya, balik kesana gue serem banget. Loh, kenapa? Coba tuh serem, kayak mungkin satu di pintu ini. Tadi kan ada tiga pintu sih yang belum gue cek. Cuma tiba-tiba kayak jalan, tiba-tiba ada dan hacker. Kayaknya gue sangat suka melihat tentang tidak. Ya udah kita kesana aja, panjang banget ini. Nah, kenapa kayak gue suka banget sama konsep tentang lo, kenapa ya? Kenapa? Maksudnya suka gurita, biasa itu. Enak tau. Iya emang enak. Aneh sih sebenernya. Kamu pernah makan takoyaki gak sih? Tapi mah. Makanya. Enak tau. Oke kita lanjut lagi. Ini harusnya kayak di pinggirin bisa gak ya? Biar gak kena. Rasanya banget. Itu damage loh by the way. Harus lo tembak. Enggak dikit aja doang sih. Kayak satu itu. Ini pintu yang lain. Mungkin lo harus nyoba yang merah dulu aja deh. Iya sih. Karena gue rasa kayak musiknya dulu sendiri. Iya lah ada zombie. Sip. Kamar mandi. Kepalanya kamu pecah. Ya. Oh ini airnya bisa di ini gini. Bisa di sedia. Bathtubnya bisa di makan bener. Bisa di anfang. Buat apa? Ada item mungkin di bathtubnya. Mungkin. Mungkin. Ini suka apa? Ini suka apa? Tapi kita harus di bawah. Dari samping tukang bener. Apa itu? Ini dong itu kuncinya. Beneran untuk kunci tadi ya? Hei, control room key. Oh, untuk operasi itu. Apa sih tuh? Maksudnya kopinya ruang C. Ruang C ya? Nah, C-nya tuh ada titik, jadi kayak control room sih kayaknya. Satu, ini cuma di situ doang. Lu belum cek sebelum aja. Di situ, di sini doang. Kok gak kelihatan tadi? Loh, ini bukan yang kita bunuh tadi? Ada dua. Udah mulai menghilang habisan. Nothing unusual. Bisa didorong? Oh itu udah ini. Ada buku. Oh iya. Kayak Quran itu. Seriusan? It's dark outside, I can't see anything. No shit, Sherlock. Will you take that book? Buat? What? Buat apa itu? Bulu. Bisa dulu. All pages are blank. What is it for? Blank book. Sekarang jadi blank. Oh, jadi blank book ya? Ya. Astaga. Lihat satu ya? Buat apa blank book? Kalau gak salah ada blue book satu lagi, tapi gue lupa blue book. Kalau lu gak usah buat kemajuan. Ada. Perlu buat kemajuan, tapi gue lupa. Itu jadinya buat buka pintu ini kalau di tanah merah. Iya. Seriusan lah. Iya, mungkin jadi sih. Oh, kita combine sama lighter. Kita combine sama lighter. Ini. Bisa terus dibakar. Game over soalnya gak bisa lanjut ceritanya. Barang yang terang mending apa ya bro? Barang yang terang mending apa ya? Penuh bos? Pistol aja bro. Gak punya klik gitu. First experience, darah kita segini. Iya, ambil lagi first experience itu. Ini kayaknya masih jauh dari fancy. Yaudah gak apa-apa, nanti kan kita bisa ambil ini. Banyak kan tadi. Explosive round. Nah itu simpan. Ambil atau enggak? Kalau bisa di, yang ambil cuma langsung gue simpan. Simpan ya. Oke. Itu ada satu lagi. Ada itu lagi di atas ada fire spray. Gimana sih kamu? Kok bisa aja? You can carry him. Anjir. Atau itu biarin aja dulu.
kalau kita mau ngambil first aid kit juga harus ke kamar ini. Oke, sekarang kita ke pintu ini. Tentakelnya nakal ya? Mana tentakel? Oh. Nakal. Nakal kutip. Apa maksudnya? Ah, laba-laba. Iya, benar-benar. Itu dia. Kabur aja. Harusnya kita set. Kayak lagi harusnya kita set. Jadi enak. Ah, blue heart banyak tadi di mana gitu. Di awal-awal. Klik. Pas sudah ditaruh langsung sama sih. Wah, anak-anaknya keluar. Bro, gua tak cari gimana. Injak aja. Mending lu kabur dulu balik. Ambil head spray mungkin. Oh my god, please. Blue heart aja dulu. Udah belajar ya. Ini langsung pakai. Danger ya? Oh langsung gitu. Ya, proses spray-nya tadi ambil aja atau gimana? Ambil lagi aja. Enggak, bisa ambil aja deh. Ya maksudnya ada yang penting sih saya. Anak-anaknya rasanya banget sih. Udah mati anak-anaknya keluar. Tapi langsung hilang. Rasanya. Itu di atas. Ini bakal kenapa sih? Of course, son. Ini berarti ada ini juga. Habis. Ya apa-apa. Ini kalau saya it's broken. Apa? Itu nggak salah apa? Gue nggak melawan anak lagi. Kasihan si Mami. Nanti hilang lagi kan? Oh iya. Saya riset dia dulu. Iya lah. Mau riset aja. Ini mau ngapain? Kan ada salah. Kayaknya ambil aja deh karena peluru lo dari. Clipnya mana? Hah? Clipnya mana? Oh, tadi belum diambil ya. Oke. Okay. Langsung hilang kan? Artis ada dulu di sini. Clip. Oke. Okay. Terus apa? Di meja ya. Nah. Bukan ya, kan? Gak banyak banget orang naruh ini. Iya kan, dulu orang mau nge-save dulu mah. Kita kan kayak ini di tempat yang laba-laba tadi muncul. Iya, ada kayak meja biliar gitu. Jangan-jangan. Oke, kan sepertinya aneh bro. Iya sih. Rainbow. Mana rainbow? Oh, ini arah jam jarum jam kayaknya sih. Rainbow kan jam 9 kan. Ini pasti no. It looks like a clock dial. 958. Ya jangan yang buat buka pintu yang itu. Yang awal ya. Heeh. Tadi. Rainbow. Enggak berarti dia udah sadar ini jam baru dikit. Itu 1958 berarti. Coba kalau mau buat kenapa? Berapa ini? 958. Kok dia bisa 958? Ya kan dia melihat dari jamnya, maksudnya dari arah itunya. Itu hampir jam 10 berarti dia melihat. Ya kita tanya 958. It's broken. Kan ada satu pintu yang tadi jauh banget. Yang lu belum kontrol room key. Baiklah. Karena feeling gue gak enak, ini gue ambil lagi. Apa? Pas head spray. Feeling gue enak. Pussy. Kok gitu sih? Karena gue takut bro, ayo lah. Oke. Masih aja kena lo sih. Itu iseng banget ya iseng. Bisa ditembak aja, penasaran. Bisa. Ya, gak usah. Harus. Tapi malas juga. Jangan damage satu, serangan itu aja. Masa? Tadi kita kesini. Ini itu kan. Mungkin ada satu pintu kepala itu. Oh, wait. Ini dua. Dua. It's locked. Oh. The plate says 002. Oh. Huh? Herbu. Herb what? Oh, herb. Ya. Pakai lah ya. Biar lebih jelas. Thank you.
Ini satu handphone. Kalau saya ada bos di sini. Ya nggak apa-apa lah, aman. Kita udah punya ini kan? Udah punya. Mereka perlu orang kalau sejil. Oh ini paling 958. Number key. Tapi ada coba 958. 9. Nah, 958. Kan bener. Itu salah apa bener kok? Bener kan? Keren banget. Bukalah. Bukan, atau juga apa? It's locked. Let's say 003. It won't move at all. It seems to be obstructed from the opposite side. Right. Kok kayak gini kan? Serem banget. Apa ini? Pilih tab di itu kunci nomor berapa coba cek. Sip. Dua, oke. Berarti yang tadi dekat itu. Itu lebah bro, kabur aja dulu. Jangan masuk itu kabur. Siapa? Atau masuk itu ya? Sip. 958. Pasti banget ya. Will you push the key? Berapa? 958. Harus banget. Serem banget. Ada satu di atas. Lalu, kok tadi udah sempat lulus sebentar? Apa itu? Seru. Tapi tau, jadi kita gak bisa bawa juga. Apa ini satu nih? Ratusan. Something is written on the wall. What? Satu, dua, tiga. Ya, emang benar semua sih. Tapi buat itu di atas yang bersinar-sinar apa? Banyak yang bersinar, Iya. Banyak serum-serum ini. Yaudah kita pakai aja kunci ke nomor 2 dulu. Iya, bisa di discard. Iya, bener juga. Bener. Sama semua sih. Okay. Ini ada satu lagi soalnya nih. Ada satu lagi yang tulisan. Soalnya sebetulnya ada the wall. Water, red. Kita bikin kayak itu lah ya. Ya, itu nanti sih. Ntar nyambung. Oke, udah sih sebenarnya mau gimana? Udah jadi di part berikutnya kita akan masuk ke pintu kamar 2. Ya udah deh, itu aja dulu untuk sementara. Oke. Okay. Sampai bertemu lagi nanti mungkin tahun baru ya. Iya, habis tahun baru. Semoga berkat semuanya. Bye. Oke, selamat tahun baru.